Harnojoyo perjuangkan Dalam nasib honorer pemberantasan pemerintah Kota korupsi Palembang tidak akan lepas tangan dengan nasib tenaga honorer. Wali Kota dalam Palembang Haji Harnojoyo memperjuangkan meminta seluruh seluruh rakyat pegawai Indonesia. non-PNS untuk tenang dan fokus dalam bekerja. Harnojoyo mengaku akan berjuang tidak akan memutuskan kontrak atau merumahkan pegawai non-PNS di Kota Palembang. Janji tersebut disampaikan Harnojoyo usai apel pagi bersama pegawai organisasi perangkat daerah di Benteng Kuto Besak Palembang Senin 4 Juli. Saat ini di lingkungan Setda Kota Palembang terdapat kurang lebih 4.500 tenaga honorer. Denny Sumeko TV melaporkan. Ajarannya.